Oke, terkait dengan rekening di bank BCA maupun Mandiri itu tidak ada pemblokiran, tetapi pengambilan dengan pengawasan bersama. Jadi kalau dikatakan blokir, tidak benar. Kalau diblokir berarti tidak bisa diakses dong. Tapi faktanya mereka bisa mencairkan uang dengan diketahui oleh pengurus yang lain. Jadi di sini ada satu pengawasan bersama supaya tidak terjadi fitnah. Jadi sehingga ketika ada tudingan-tudingan di lapangan, itu bisa diluruskan dengan kebersamaan. Dan saya pikir itu adalah dampak dari penolakan laporan pertanggungjawaban ketua ketika 14 Maret di Hotel Horizon Bekasi. LPJ ditolak, akhirnya kita pengurus dan warga berkeinginan pengambilan keuangan warga harus bersama-sama. Tentu kita mentaati amanat daripada hasil rapat umum anggota tahunan itu diorosin bahwa LPJ ketua sudah ditolak. Dengan ditolak berarti semestinya itu harus berbesar hati, dan kita pengurus yang lain merasa bersama-sama lah ya, kita tidak mengambil alih tapi bersama-sama untuk melakukan kontrol, pengawasan bersama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan uang warga. Itu, jadi kebersamaan lah yang ditekankan. Bukan kita menyingkir, tidak. Saya dan teman-teman ada yang mendirikan P3SRS, kita merumuskan ADRT, anggaran rumah tangga, bahwa pengurus itu dipilih berdasarkan rapat formatur hasil rapat umum pembentukan pengurus P3SRS. Jadi kalau di belakang hari dikatakan bahwa si ketua yang memilih pengurus itu salah besar, karena pengurus itu dipilih dari hasil rapat formatur, dan itu ada fakta datanya di saya. Kita berharap pihak kepolisian untuk ketika urusan organisasi dikembalikan ke organisasi. Kenapa? P3SRS itu punya ADRT. Kecuali tindak pidana, penggelapan, asusila, silakan itu diteruskan secara hukum sesuai dengan aturan hukum tentunya. Persoalan-persoalan menyangkut ranah pidana, prostitusi, atau dengan asusila, atau mungkin penyalahgunaan uang warga, itu sah-sah saja. Tetapi menyangkut masalah pengurusan atau organisasi, itu dikembalikan kepada ADRT, itu dasarnya di sana. Jadi jangan didramatisir bahwa itu menjadi kesalahan para pengurus yang ada. Karena si ketua itu membentuk pengurus tanpa melalui rapat pengurus. Kita berharap pada pemerintah Kota Bekasi, sesuai dengan pertemuan audiensi dengan Bapak Wali Kota yang dihadiri Kadis Dispenkintan, yaitu Pak Luti dan OPD yang lain, tentu pemerintah Wali Kota Bekasi harus turun tangan terkait dengan konflik P3SRS. Kenapa? Karena di Kota Bekasi sampai hari ini kan apartemen terus tumbuh, dan ini akan memunculkan konflik-konflik di internal pengurus yang akhirnya berdampak pada pengelolaan apartemen. Kenapa wali kota harus turun? Karena di sini kan wilayahnya wali kota Bekasi. P3SRS yang baru serah terima itu kalau tidak salah ada dua, Mutiara dan apartemen Grand Center Point. Dan di sini kan muncul konflik-konflik baru, konflik-konflik di internal pengurus yang impact-nya itu ke pengelolaan dan berdampaknya ke warga yang memberi iuran terhadap pengelolaan apartemen. Nah, di sini ketika kita melakukan audiensi, kita berharap wali kota segera membentuk tim untuk turun melakukan satu verifikasi ke lapangan, apa sih yang sebenarnya, bagaimana solusinya, sehingga konflik-konflik tersebut tidak muncul di kemudian hari, dan ini juga untuk contoh-contoh di tempat lain di Kota Bekasi.